papan nama dari Musola Aisyah. Lokasinya tepat di depan seperti ini suasana masjid yang selama puluhan tahun ini nggak tahu nanti bentuknya seperti apa ya. Jadi yang bagian atas itu halo, selamat siang teman-teman, selamat datang di vlog Anto Wahyuat Mojo. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Kadipaten Lor yang ada di Jeron Beteng ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang dilakukan revitalisasi Beteng Keraton Yogyakarta. Untuk itu ada beberapa tempat ibadah yang terdampak ya. Salah satunya adalah Masjid Beteng Binangun ini teman-teman. Nah, Masjid Beteng Binangun ini ada di Jalan Kadipaten Lor. Ini sepertinya bangunan yang terakhir kali dibongkar ya teman-teman. Nah, ini suasana di sekitaran sini ya teman-teman. Ini ada Gapura Jagasura ya teman-teman, yang ada di Jalan Ngasem. Dan di sini ada kantor cabang Muhammadiyah. Oke, untuk tempat-tempat ibadah ini juga mendapatkan apa namanya, semacam bebungah gitu ya teman-teman. Nah, bebungah itu nantinya dipakai untuk membangun kembali tempat ibadah. Namun untuk tanahnya, apakah masjid-masjid ini harus membeli juga? Nah, kita akan coba telusuri ya teman-teman. Nah, ini kondisi Masjid Beteng Binangun yang belum dibongkar ya sepertinya. Ini ada truk yang ngangkut puing-puing material. Suasana di sini sangat panas dan bleduk sekali teman-teman. Ini untuk masjidnya, kalau saya lihat ini belum sedikit pun dibongkar ya. Nah, di sana sedang ada pembongkaran rumah-rumah. Dan di sebelahnya masjid ini sudah bersih ya teman-teman, sudah bersih, sudah dibongkar semua, sudah bersih. Coba kita jalan ke arah sini. Nah, ini teman-teman, wih, sudah bersih ya, sudah sampai sini. Bangunan masjidnya. Menurut info sih untuk tanahnya sudah dapat ya di sekitaran sini. Masjid Beteng Binangun. Oke teman-teman, kali ini saya sudah masuk di Kampung Kadipaten Wetan ya. Jadi tadi jalan sedikit terus masuk ke arah kiri dari Jalan Kadipaten Wetan. Nah, ini ada sebuah bangunan tua, bangunan heritage ini sepertinya teman-teman. Di sini ada semacam apa ini ya, bekas kolam mungkin ya ini ya, bekas kolam. Kita akan coba ke sini. Nah, ini adalah masjid pengganti dari Masjid Beteng Binangun teman-teman. Bangunannya sih hampir-hampir sama ya luasnya.
sudah hampir jadi ternyata ya. Kalau padahal yang untuk masjid, yang masjid Benteng Binangun yang lama itu masih belum dibongkar-bongkar ya teman-teman. Nah ini untuk masjid penggantinya ternyata sudah hampir jadi. Ini ada pohon pisang pendek banget. Pisang jenis apa ini ya, pendek banget. Ini ada pendopo yang sangat bagus banget ya teman-teman. Sebenarnya pengen nanya-nanya, cuman sepi banget nih, nggak ada orang. Oke, kita balik lagi teman-teman. Kita akan lanjut menuju ke masjid yang selanjutnya ya. Ini bangunan ini bagus banget nih bangunannya. Kayak yang di ini Kota Gede. Oke teman-teman, meninggalkan masjid pengganti dari masjid Benteng Binangun, kita akan keluar ke jalan ya. Kita akan menuju ke lokasi masjid selanjutnya yang ada di jalan apa ya, nanti saya tulis saja di sini, jalan Kadipaten apa Nagan ya, Nagan Lor kalau enggak jalan Kadipaten Masian. Nah itu masjid Benteng Binangun teman-teman, sebelah sana, terus jalan ke arah sini sedikit masuk ke selatan. Nah di sini masih ada, sedang ada proses pengangkutan puing-puing teman-teman, pengangkutan puing-puing. Nah ini sambil disemprot-semprot ya biar nggak meleduk. Seperti ini kondisi terkini dari proses revitalisasi. Bapak. Ada beberapa ini teman-teman. Banyak pemulung ya. Yang sebelah sini belum dibongkar. Ini lumayan gede-gede juga bangunannya. Sedang dilepas-lepasin kayu-kayunya ya. Ini ada pos untuk ini ya, pemborongnya. Nah ini juga di sini dijadiin mes untuk para pekerja. Ini bekas taman Kadipaten. Oke, kita langsung menuju ke masjid selanjutnya teman-teman. Nah ini ada musola juga di sini, musola Aisyah ya kalau nggak salah ya, musola Aisyah. Nah ini, ini juga terdampak juga teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di depan musola Aisyah. Nah di sini musola Aisyah juga merupakan salah satu tempat ibadah yang terdampak ya teman-teman. Nah ini ada di Kampung Kadipaten Kulon. Kalau tadi yang Benteng Binangun itu ada di Kampung Kadipaten Wetan. Nah ini ada di Kampung Kadipaten Kulon. Nah di situ ada tulisannya, mohon doa restu, dukungan dan partisipasinya atas pelaksanaan pembangunan musola Aisyah. Nah seperti yang kita ketahui bahwa tempat ibadah ini juga mendapatkan
uang bebunga ya teman-teman, uang bebunga untuk membangun kembali begitu. Nah ini untuk papan nama dari Musola Aisyah. Nah di sini sedang ada kegiatan pembangunan teman-teman, jadi dibangun di sebelah sini ya Musola Aisyah, beserta mungkin ini ada semacam kantor Aisyah juga, semacam kantor Aisyah juga yang dibangun di sini teman-teman. Nah, lokasinya tepat di depan dari lokasi lama. Coba kita lihat. Nah, ini sedang dibangun teman-teman. Kemungkinan untuk masjidnya mungkin yang di atas ya masjidnya. Kula nuwun. Pak, niki masjidnya sing bawah apa yang atas? Oh yang bawah nggih. Oh yang atas untuk kantor nggih. Oh. Matur nuwun. Nah, ini teman-teman, ini yang atas untuk kantor, yang bawah untuk bukan masjid, musola. Seperti ini. Lumayan besar dan megah ya. Nah, ini adalah di Kampung Kadipaten Lor, teman-teman. Kadipaten Kulon, maaf. Kadipaten Kulon, itu ada tulisannya. Oke, seperti ini teman-teman suasana di sekitaran Jalan Kadipaten Kulon ya. Jadi di tengah-tengah pembangunan atau revitalisasi benteng, untuk tempat ibadah juga tetap diperhatikan ya, tetap dibangun kembali. Dan lokasinya tidak terlalu jauh sih dari lokasi lama, jadi enak gitu warga untuk datang ke tempat ibadah. Oke, kita lanjut ke masjid selanjutnya ya. Oke, dari Musola Aisyah kita menuju ke tempat ibadah berupa masjid. Ini yang terakhir teman-teman, karena cuman ada tiga dari seputar benteng Mubeng gitu, cuman ada tiga tempat ibadah yang terdampak ya, yaitu dua masjid dan satu musola. Tadi untuk Masjid Benteng Binangun sudah hampir selesai, terus yang ini Musola Aisyah juga progres dibangun. Oke, kita langsung menuju ke masjid, apa namanya ya, lupa saya. Lokasinya masih nyebrang itu, nyebrang Gapura Jagabaya. Berarti Jalan Agan ya. Sambil kita lihat-lihat suasana terkini ya teman-teman, dari pembangunan benteng, pembangunan kembali benteng Keraton Jogja. Nah ini Gapura Jagabaya atau Gapura Taman Sari. Sepi banget ya jalannya ya siang hari ini. Nah di sini bangunannya udah ambruk ya. Kalau yang tadi di sana masih berdiri, yang ini udah dirobohin, cuman belum dikeruk sih. Belum dikeruk. Oke, kita sampai di masjid ini teman-teman. Oke, kita parkir ya. Parkir di mana ya? Parkirnya sini aja. Shoot. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di masjid atau tempat ibadah yang terakhir ya, yaitu Masjid Asidik yang ada di ini Jalan Nagan kalau nggak salah.
Nah, ini kalau yang sini sih udah diambilin sejak lama ya, untuk ini apa namanya, kusen-kusennya ya. Kita akan coba masuk sebentar, kita lihat bagian dalamnya. Ini sepertinya sih masih dipakai ya, sementara masjid barunya dibangun. Seperti ini suasana masjid yang selama puluhan tahun menemani warga di sini. Oke, kita akan coba ke sini teman-teman, pembangunan Masjid Asidik yang baru. Masjid Asidik. Di situ ada kantornya juga, kantor takmir. Ya teman-teman, TPA. Sedang ada penurunan muatan berupa batu bata ya. Nah, ini nggak tahu nanti bentuknya seperti apa ya. Jadi yang bagian atas itu baru dikasih berjaringan dan asbeseng gitu. Kita lihat nanti jadinya bakalan seperti apa. Dan ini untuk lokasinya lumayan deket-deket ya, cuman seberangnya gitu. Oke, kita coba ke sini. Wah, ini teman-teman, masjid pengganti dari Masjid Asidik. Puing-puing. Ini jalan Nogosari Kidul. Seperti ini progres pembangunan masjid pengganti Masjid Asidik. Kalau dilihat ukurannya sih sepertinya malah lebih besar ya. Semuanya lebih besar dari masjid yang lama. Sih ini juga. Seperti ini teman-teman, kondisi dari tempat ibadah yang baru yang sedang dibangun ya. Nah, ini masjid lamanya yang sebentar lagi akan dipugar. Ini sebenarnya masjidnya itu enggak terlalu luas ya, cuman dia memanjang gitu, memanjang. Terus ada TPA-nya, terus ini masjid utamanya. Terus di sana itu mungkin paling ujung itu tempat untuk wudhu ya. Seperti ini kondisinya. Oke teman-teman, dari Masjid Asidik di Jalan Kadipaten Kidul ini sekalian saya closing ya untuk video penelusuran dari tempat ibadah yang terdampak revitalisasi teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan info kepada teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.